Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majlis yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur di subuh pagi hari ini Allah masih perkenankan kita sekalian bisa bertemu dalam suasana yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di subuh pagi hari ini kita masuk di pekan pertama di bulan Zulqa'dah, tepatnya di 5 Juni. Dan mudah-mudahan kita semuanya di tanggal bulan Zulqa'dahnya tanggal 5, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebulan lebih 4 hari kita akan masuk satu peristiwa besar yaitu Idul Adha yang tidak bisa lepas daripada ajaran millah Ibrahim alaihissalam ketika mencontohkan untuk kita bisa berubudiyah, kita bisa beribadah, dan kita bisa berudhiyah, menyembelih hewan kurban yang mudah-mudahan kesemuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita di subuh pagi hari ini, kita akan membahas surat Al-An'am di 161 sampai 163. Kita masuk kepada tulisan di atas ini setelah kita bahas beberapa ayat-ayat Al-Quran di sekeliling masjid ini, yang mudah-mudahan pada hari ini, pada subuh pagi hari ini, relevan dengan apa yang akan kita kerjakan pada waktu Idul Adha. Pada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Wa man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan, maka akan dipahamkan din, yaitu dinul Islam. Mari kita awali, mari kita pelajari pelan-pelan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Keterangan bahwa kita berkumpul di masjid-masjid Allah dan kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarusunahu, kita saling mempelajarinya, maka mudah-mudahan orang-orang yang berada di dalamnya termasuk yang diberi ketenangan, diberikan ketentraman batin, diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di banggakan oleh Allah di hadapan malaikat itu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkannya.
kebaikan apabila kita sudah tahu, mudah-mudahan tidak dilambat-lambatkan. Karena sungguh apabila kita menunda kebaikan itu, nasabnya tidak meninggikan derajatnya di yaumul kiamah. Sebelum kita masuk ke materi kita yang di atas, yaitu surat Al-An'am, kita sampaikan dulu agar menjadi prolog, agar kita lebih kuat di dalam memahaminya. Kita lihat bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah bukan seorang Yahudi ataupun Nasranian, tetapi beliau adalah, kita baca di beberapa tafsir, adalah imamnya, yaitu penghulunya para nabi ketika mengajarkan hanifa, yaitu din yang lurus, dan mengajarkan agar berserah diri total. Karena di dalam kurban itu adalah artinya kepatuhan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim itu adalah bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kalimat ini, ayat ini menguatkan kita sekalian, dan mudah-mudahan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada manusia agar menjadi seorang muslim dan dijauhkan dari kesyirikan. Ayat berikutnya nanti yang mengawalinya kita menjelaskan pula bahwa din hanifa yang dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada umatnya waktu itu, kepada kaumnya waktu itu, yang di dalamnya berproses, proses yang sangat rumit ketika mengajak sebagai mendakwahi kaumnya itu agar bisa kepada berjalan dinun, yaitu tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang hanif, yang lurus, la awaja, tidak ada bengkok sedikit pun, artinya tidak ada kecenderungan sedikit pun kepada kesyirikan. Dan dinul hanif itu adalah juga diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita supaya mengimaninya, baik itu dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, wal asbad, dan anak cucunya, yaitu para anbiya. Dan juga kita harus mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, wa Isa, dan Nabi Isa yang membawa Injil, yaitu para nabi-nabi terdahulu. Semuanya adalah pada dinul Islam. Maka tadi ayat yang sebelumnya bahwa diterangkan Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudian ataupun Nasranian. Kita pernah belajar ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan di subuh pagi hari ini lebih mengantarkan kita sekalian kepada pembahasan yang akan kita sama-sama sampaikan kepada para jamaah sekalian. Beruntunglah para jamaah sekalian apabila sudah berada di dalam dinul Islam dan terus kita beristiqomah di dalamnya, maka doa-doa kita agar kita diberikan istiqomah, yaitu jiwa yang bisa terus-menerus mengibadai Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang diperintahkan itu sampai kepada mamatun, yaitu kematian kita sekalian. Perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah sembah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya keyakinan. Keyakinan adalah kematian. Maka nanti kaitannya dengan ayat yang akan kita baca. Barang siapa yang
mencari din selain dinul Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ayat-ayat ini mengantarkan kita kepada pembahasan kita pada subuh pagi hari. Kita akan membaca tafsir di surat Al-An'am ayat yang ke-161. Mari kita lihat ayat yang ada di slide itu. Kalaupun yang dari belakang, Bapak bisa melihat dari kanan. Dari kanan ini, semuanya nanti yang akan kita sampaikan kepada para jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimah. Kalimat kul adalah kalimat perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum musyrikin apa yang perlu disampaikan. Yang pertama, hadani rabbi, bahwa Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah mendapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu berupa tuntunan agar sampai kepada siratim mustaqimah. Siratim mustaqimah di dalam beberapa keterangan adalah dinul Islam. Setiap saat kita sholat, di rokaat-rokaat yang kita baca, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar diberikan jalan yang lurus, yaitu dengan firman-Nya yang menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang di luar Islam menyebutnya, kita belum mendapatkan petunjuk itu. Tetapi di dalam tafsir-tafsir, semua tafsir menyebutkan bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan iman dan Islam kita dan tetap berada di dinul Islam itu. Saya ulangi. Orang di luar Islam mengatakan bahwa orang Islam belum mendapatkan petunjuk. Namun keterangan yang lebih kuat bahwa kita sedang memohon kepada Allah agar dikokohkan hati kita tetap dalam keadaan iman dan Islam di dalam dinul Islam yang kafah. Karena dinul Islam itu adalah din yang hanif, yang jauh daripada kesyirikan. Din yang lengkap, yang sempurna. Keterangan berikutnya, dinan kiaman. Din, tuntunan itu yang akan mengantarkan kebahagiaan kepada dunia dan akhirat kita. Kita mencontoh, meniru apa yang dibawa oleh tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanifah. Maka deskripsinya, siratim mustaqim itu
adalah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Kita lihat pelan-pelan, kita pelajari. Qul adalah perintah dari Allah kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telah diberikan petunjuk oleh Allah Rabbinya sirat kepada siratim mustaqim. Keterangannya adalah dinan qiyamam millata Ibrahim. Tadi kita prologkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudian, bukanlah Nasronian, tapi jauh daripada kesyirikan. Keterangannya menyebutkan ini, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, yaitu tidak condong kepada kesyirikan. Deskripsinya ayat berikutnya, wa ma kana minal musyrikin. Kemudian supaya menyampaikan pula kepada umatnya, ini juga setiap saat ketika membaca surat, kita membaca iftitah, supaya berikrar kul inna salati, bahwa sampaikan kepada umat, sungguh salat kita ini, karena kaitannya dengan ibadah nanti, wa nusuki, ini ada tahsis, salat adalah merupakan ibadah. Dalam makna harfian adalah doa. Doa adalah permohonan. Permohonan itu adalah kebutuhan kita untuk memohon kepada yang maha segala-galanya. Maka syaratnya orang yang sedang berdoa itu, kita merasakan bahwa kita minat du'afa, kita termasuk orang-orang yang do'if, karena kita akan memohon kepada yang maha segala-galanya. Ada tahsis di sini, walaupun nusuk artinya juga ibadahku, sholat lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Sholat sebagai kebutuhan kita. Sholat harus dikerjakan setiap waktu, karena perintah sholat adalah perintah yang sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima perintah sholat ini khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar sholat ini bisa lillahi ta'ala? Kita rasakan pertama bahwa kita adalah butuh dengan sholat itu. Nusuk, ada yang mengartikan adalah ibadah. Tapi tahsisnya lebih khusus lagi adalah udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka perintah, ajakan, seruan dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kamaliyah al-ibadah, kesempurnaan orang beribadah itu adalah yang pertama dengan ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara salat, Rasulullah mensabdakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Mencontoh, harus mencontoh. Begitupun di dalam manasik, yang kaitannya ini jamaah haji yang kloter pertama sudah sampai nih di Mekah. Nusuk ibadah, baik secara umum ataupun yang khusus, kesemuanya itu
agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting ini, kita ulang-ulang kalimat ini agar masuk ke dalam diri kita. Setiap peribadatan itu hendaknya didasari keikhlasan dan juga mengikuti contoh Rasul. Di dalam manasik kita juga diperintahkan agar meniru apa yang dicontohkan Rasul. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku, kata Rasul, yaitu di dalam menunaikan ibadah haji ataupun umroh, meniru yang dicontohkan Rasul. Kalau dikaitkan dengan udhiyah, yaitu menumpahkan darah, artinya menyembelih hewan kurban kita, juga harus meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua-duanya akan kita kerjakan di rangkaian Idul Adha. Di suratul Kautsar, bapak-bapak sudah hafal itunya, agar kita mendirikan sholat di dalam kesyukuran kita dan juga menyembelih hewan kurban. Maka mudah-mudahan para jamaah sekalian dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang terpanggil untuk umroh, untuk haji. Namun panggilan itu tidak kepada yang mampu, tetapi Allah mampukan kepada orang-orang yang terpanggil untuk beribadah. Di dalam bab udhiyah, penyembelihan hewan kurban pun demikian. Banyak orang yang mampu tapi tidak kuat untuk menunaikan ibadah kurban itu. Maka kita berdoa, mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang senantiasa terpanggil di dalam peribadatan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan kalimat itu. Mudah-mudahan Allah memampukan orang-orang yang terpanggil di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendahuluan salat dari nusuk itu. Ternyata tahsis minal am, yaitu pengkhususan dari yang umum, itu mengandung seruan yang di dalamnya ada kepentingan yang sangat agung. Apabila kita mengundang orang jamaah misalnya, tapi ada nama-nama yang tersebut di jamaah itu, artinya ada pengkhususan kepada panggilan itu. Seruan untuk mendirikan, untuk mengamalkan ibadah dan lebih dikhususkan sholat, karena perintah sholat adalah perintah yang agung. Orang diperintahkan sholat baik dalam kemampuan secara fisik yang sempurna, yaitu dengan kesehatannya. Kalaulah dalam keadaan sakit, masih boleh apa? Duduk. Kalau tidak kuat, masih boleh dalam keadaan apa? Terbaring. Kalaupun tidak kuat, misalnya sakitnya keras, masih boleh dengan isyarat sampai detik sebelum meninggalnya kita. Kalaupun sudah meninggal, diapakan? Tetap disolatin. Artinya dari mulai kita lahir sudah dibimbing untuk bisa mendirikan sholat, sampai akhir hayat kita tetap ada kaitannya dengan ibadah sholat. Betapa pentingnya perintah sholat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-sholat. Perkara yang nanti akan dihisab pertama kali bagi seorang hamba di yaumul qiyamah adalah apa? Sholatnya. Perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi terdahulu, mudah-mudahan sampainya ke tempat kita, sampainya ke diri kita, kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya sholat
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat yang minimal 5 waktu itu sudah jangan dikurangi lagi. Ini sudah minimal, yang 5 waktu itu apa? Minimal. Jadi jangan dikurangi lagi yang 5 waktu itu. Setelah kita bisa menunaikan sholat, baik meniru Rasul secara kaifiah dan bacaannya, kemudian ajarkan kepada keturunan kita. Karena ternyata untuk bisa mendirikan sholat adalah doa-doa dari para rasul terdahulu, yaitu ketika berdoa, Rabbi habli minas sholihin wa min durriyati muqimas sholat. Masya Allah, ini sering orang-orang tua kita, pesan kita juga seperti itu. Apalagi kalau mau bepergian, nak, jangan lupa apa? Sholat. Perintah itu, ajakan itu ternyata ada di dalam surat Thaha, yaitu wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Ajaklah, didiklah, ajarilah anak-anakmu untuk mendirikan sholat dan bersabar ketika mendidik mereka. Kitanya kadang-kadang enggak sabar ketika apa? Mendidik, mengajak, mengajari anak-anak kita. Yang paling mudah apa? Contohin mereka. Karena kalau dipaksa kadang-kadang malah lari. Tapi kalau dicontohin, kemudian dituntun ke masjid ataupun musholanya, mudah-mudahan kita sedang mengamalkan ayat itu. Mendidik putra-putri kita untuk bisa mendirikan sholat. Pernah ayat yang kita pelajari kaitannya dengan surat Tahrim, yang agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar dijauhkan dari siksa api neraka, yaitu prosesnya bisa mengajak untuk keluarga kita mendirikan sholat. Maka nanti ikrar kita setiap hari, inna sholati wa nusuki. Nah sekarang, wa mahyaya, kehidupan kita. Kehidupan tidak lepas dari waktu, dari ruang, dari apa yang Allah titipkan kepada kita sekalian, yaitu berupa harta. Jangan sampai waktu-waktu kita tidak ada yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu-waktu kita jauh daripada sholat, yaitu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tidak ada harta yang disedekahkan, diinfakkan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah berikrar, sungguh kehidupanku adalah lillahi ta'ala. Begitupun kematianku, wa mahyaya wa mati. Untuk siapa? Ayat berikutnya, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin dalam tafsirannya, agar semua sholatnya, ibadah-ibadahnya, kehidupannya sampai kematiannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah di suratul Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah. Apa berikutnya? Mukhlisina lahuddin, yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan agar ibadahnya itu bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai keikhlasan butuh ilmu. Ilmu untuk sampai kepada ikhlas itu sendiri. Bagaimana agar Allah memberikan jiwa yang ikhlas setiap amal ibadah kita sekalian? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pertama dimurnikan tauhid kita, yaitu tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pelan-pelan itu adanya di surat apa? Al-Ikhlas ternyata.
tempat bergantungnya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat memintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap saat kita tidak putus-putusnya memohon agar diberikan jiwa yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan, mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang ketika beribadah itu mukhlisina lahuddina khunafa, itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yaitu jauh daripada kesyirikan. Yang sering kita ulang-ulang pula, siapa tahu ada di dalam rumah kita, diri kita ataupun keluarga kita yang masih memegang, yang masih dekat dengan kesyirikan ataupun aksesoris kesyirikan. Kalau tempat kesyirikannya mungkin jauh, tapi aksesoris kesyirikan bisa berupa apa? Jimat, bisa berupa serpihan-serpihan yang dikumpulkan yang dianggap mempunyai kekuatan, dan pada akhirnya kelak nanti justru kesyirikan itu akan mengantarkan kepada siksa api nerakanya Allah yang sangat pedih. Dua kata yang sering kita ajarkan, tinggalkan tempat kesyirikan itu, tanggalkan aksesoris kesyirikan itu. Mungkin ada yang naruh di kalung, mungkin ada yang naruh di sabuk, ada yang naruh di pojok-pojok rumah, ada yang naruh di depan rumah, ada yang naruhnya di keset tempat masuk rumah, ada yang naruhnya di baju, ada yang naruhnya di tiang, tiang di rumah itu. Banyak sekali yang kemarin-kemarin kita saksikan kesirikan-kesirikan ataupun aksesorisnya itu. Mudah-mudahan dengan belajar ayat yang kita tulis di atas itu ataupun yang kita paparkan di slide itu, kita semuanya dijauhkan dari kesirikan, yaitu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya justru akan menjatuhkan seseorang ke siksanya Allah yang sangat pedih. Apa yang menjelaskan ayat itu? Ayat berikutnya, la sari kalau, tidak ada kesyirikan, artinya sekutu, tandingan, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu. Tadi kalimatnya kul, yaitu Kanjeng Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Begitulah yang diperintahkan ku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintahnya memang nabi-nabi terdahulu adalah intinya adalah agar dijauhkan daripada kesyirikan. Wa bidzalika umirtu wa ana, para nabi, para rasul senantiasa di dalam mengajak menyebut dirinya, yaitu awwalul muslimin, yang pertama adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini semuanya adalah ikrar-ikrar kita setiap saat, yang mudah-mudahan ketika nanti bapak-bapak membaca iftitah semakin yakin lagi bahwa ibadahnya itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca di tafsir Shofatut Tafasir ini pada ayat yang menyebutnya kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Tafsirannya, kul ya Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, lihaula'il musyrikin al-mukadzibin, yaitu kepada orang-orang musyrik yang mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbi hadani, bahwa sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepadaku, kepada dinan qiyaman, yaitu dinan mustaqiman, yang tidak bengkok
dan tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Hunafa, yaitu ja'a bihi imamul hunafa, yaitu seperti yang diajarkan imamnya para nabi, yaitu yang mengajak kepada dinul yang hanif, yang jauh daripada kesyirikan, yaitu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi kita sedang mengikuti apa yang dicontohkan oleh para rasul terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim dan keturunannya, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, yang semuanya minan nabiyyin, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Proses untuk menuju ketauhidan ini kita baca di beberapa keterangan yang lain. Maka saya catat ini. Keterangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hikmah yang bisa kita petik adalah dari contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah tercatat di dalam relief kehidupan manusia, yaitu yang mencontohkan agar kita sampai kepada konsep ketuhanan yang tauhid, yaitu yang esa, yang maha tunggal. Pada waktu itu adalah menghadapi kaumnya, kaum yang mengetahui astronomi. Maka yang ingin disembah adalah kawakib ataupun planet-planet Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menyembah bulan, baik itu menyembah bintang ataupun matahari. Proses penyembahan itu adalah karena sifat manusia. Di dalam ilmu ajian menyebutkan bahwa setiap diri manusia yabhasul quwwah fawqa quwwatul basariyah. Setiap diri ini adalah senantiasa mencari kekuatan di luar kekuatan manusia untuk bisa dimintain tolong. Jadi manusia dimanapun seperti itu dalam proses mencari ketuhanannya. Saya ulangi, yabhasul quwwah fawqal quwwatul basariyah. Ini kodratinya manusia itu, senantiasa mencari kekuatan di luar kekuatan dirinya agar dimintain tolong. Kalau tidak dituntun oleh din yang qayyim, dinul Islam, pasti jatuh kepada kesyirikan. Saya ulangi, setiap diri mencari kekuatan di luar kekuatan manusia untuk dimintain tolong. Apabila tidak dibimbing oleh dinun qayyim, dinul Islam, pasti jatuh kepada kesyirikan. Dan kesyirikan itu mengantarkan kepada nerakanya Allah, siksanya Allah yang sangat pedih. Beruntunglah apabila orang-orang tua kita mengajarkan dinul Islam, dan kita berada di lingkungan yang mendukung dan mengajak untuk tetap berada di dinul Islam, maka syukurilah itu. Bersyukur atas karunia Allah, bersyukur atas keistiqomahan di dalam dinul Islam. Dan mudah-mudahan sebagaimana firman Allah, sampai matinya kita ditutup dengan husnul khotimah. Karena perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. La syarikalah, tidak mensekutukan apapun ketika kita mencari pertolongan itu. Dan itulah yang dicontohkan, yang diperintahkan kepada para rasul, para anbiya, untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Dan semuanya para nabi, para rasul Allah adalah termasuk orang-orang yang berserah diri total. Sebagai prolog tadi, kita akan menghadapi Idul Adha, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, yang artinya adalah tunduk, taat, patuh dengan kepasrahan yang total,
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, dan mudah-mudahan diberikan keikhlasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita contohkan, ada satu doa ini, yang doa itu kita baca pada bulan yang lalu, yaitu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ini ngeheng lagi nih. Kita masuk kepada doa sekarang. Setelah kita sampaikan ayat per ayat, mudah-mudahan doa ini bisa kita baca tidak hanya waktu ini, tapi kepada waktu-waktu yang lain, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekarang. Kita lihat, kita sudah catatkan dari beberapa kumpulan doa-doa yang mudah-mudahan di subuh pagi hari ini kita baca, kita ajarkan, kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita sekalian. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kullil khair waj'al mauta rahatan li min kulli syar. Masyaallah, ini pelan-pelan kita pelajari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki untukku din, yaitu agama. Karena kaitannya dengan tadi yang kita baca tentang dinun hanif, yaitu dinul Islam. Agamanya para rasul-rasul terdahulu dan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Yang karena din ini, tadi hadisnya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka dipahamkan tentang agama ini. Pemahaman agama bisa dilalui kalau diamalkan ternyata. Huwa ismatu amri, terjemahannya karena agama itu merupakan pelindung bagi urusanku, segala urusan fil hayat wal mamat tadi, baik dalam kehidupan yang sedang kita alami ataupun kelak nanti kehidupan akhirat yang pasti kita akan kembali kepada Allah. Begitu kita dikabarkan meninggal, permasalahan akhirat dimulai di situ, kehidupan akhirat, ketika masuk kubur, ketika nanti dibangkitkan dari kubur, ketika nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, ketika di yaumul hisab, itu akan perjalanan itu. Dan yang akan bisa menolong yaitu adalah sholatnya. Kenapa betapa pentingnya tadi perintah sholat itu? Karena kehidupan akhirat akan diawali dari sholat itu. Maka mudah-mudahan bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini, ya Allah, perbakilah kehidupannya. Karena kita-kita masih berada di dalam kehidupan dunia ini. Perbaikilah untuk kami, akhirat kami. Karena kami pasti akan kembali kepada akhirat itu. Ini kan sering diingatkan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau pas lagi diumumkan itu, mungkin sama-sama itu. Siapa ini yang meninggal itu? Siapa yang disebut namanya itu?
Dan itu senantiasa kita ingatkan dan kita tahu itu. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diperbaiki kehidupan kita, kehidupan akhirat kita. Karena apa? Waj'alil hayata, ya Allah, jadikanlah kehidupanku itu ziyadatan, menjadi tambahan untukku di setiap kebaikan. Di setiap apa? Kebaikan. Kita memohon kepada Allah, dan jadikanlah kematianku rohatan, berhenti, rohatan, istirahat dari setiap keburukan-keburukan itu. Di dunia kan kalau tidak baik apa-apa buruk. Kita memohon kepada Allah kehidupannya adalah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, ketika meninggal diistirahatkan dari semua keburukan-keburukan dunia ini. Mari kita baca lagi. Ini kalau untuk orang banyak, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Kalau untuk orang banyak. Ini karena kalau bapak sendiri, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini karena kita akan membaca untuk orang banyak, saya akan baca sebelum taklim ini ditutup untuk doa ini, yang mudah-mudahan selain doa-doa yang lain kita ingin bacakan ketika kita nih para jamaah sedang minum air zam-zam, ketika di makam Ibrahim nanti saya akan bacakan doa-doa itu. Mudah-mudahan suatu saat para jamaah sekalian, termasuk orang-orang yang bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh, paling tidak sampai ke negeri Mekah ataupun Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca dulu umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil kita ingat-ingat apa yang menjadi taklim pada subuh pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, Allah memberikan kemudahan di dalam kita beramal, dan kemudian bisa mengamalkan secara istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalina wal akhirin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana min kullil khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la mu'siran illa yasarta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalam-salaman. Mudah-mudahan yudhibul ghil.